bagay! Selamat datang di channel Bangsa Indonesia. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Semoga Anda yang di sana, yang di sini, dan yang di situ tetap sehat selalu dan dilancarkan rezeki. Oke, kali ini kita akan membahas Jenderal Andhika Perkasa yang bikin kagum dengan bahasa Inggrisnya. Seperti apa videonya? Sebelum lanjut, jangan lupa ketik loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya ya. Jadi Andhika Perkasa ini dimulai dari pertemuan antara Kepala Staf Angkatan Darat yang menerima kunjungan dari Atase Pertahanan Singapura yang membahas pemberian vaksin COVID-19. Untuk diketahui, Singapura sudah mulai memberi vaksin untuk tim tenaga medisnya pada akhir 2020. Nah, sementara itu Indonesia baru akan memulai pemberian vaksin untuk medis terlebih dahulu. Namun ada yang unik nih teman-teman. Pada kesempatan kali itu, publik justru menyoroti bahasa Inggris Jenderal Andhika Perkasa. Melansir dari akun YouTube TNI AD, Jenderal Andhika Perkasa memang baru-baru ini menerima kunjungan dari Atase Pertahanan Singapura. Pertemuan tersebut membicarakan mengenai pemberian vaksin COVID-19. Pada kesempatan kali itu, Jenderal Andhika Perkasa sangat menyadari kondisi COVID-19 di setiap negara yang berbeda, sehingga yang dilakukan hanya saling berbagi pengalaman dengan menghentikan laju penyebaran virus ini. What do you think the vaccine is going in Singapore for 2021? So then I can learn more about, you know, this non-military issues, but also at the same time it's very critical for the future of the nation. Nah, dalam obrolan tersebut, bahasa Inggris Andhika Perkasa disoroti oleh publik. Publik justru menyoroti bahasa Inggris yang digunakan oleh Andhika Perkasa. Rata-rata dari mereka begitu terkejut dengan kelancaran dan kemampuan bahasa Inggris kasat yang satu ini. Sumpah, keren banget tuh speaking English kasat Andhika Perkasa, tulis salah satu netizen akun Muldred. Lalu ada lagi yang berkomentar, aksen bahasa Inggris Pak Kasat bagus Pak, tulis akun Aditya Dirgantara. Lalu ada yang berkomentar, harapan, semoga pandemi cepat berlalu, bahasa Inggrisnya lancar, mantap, netizen pada paham nggak yang diobrolin, tulis akun Dunia Militer. Bahasa Inggrisnya mantap, udah pas ini Pak Kasat jadi next Panglima TNI. Pak Kasat bahasa Inggrisnya fasih banget, mantap, tulis Sigit Wasito. Ya itulah info menarik soal Andhika Perkasa yang ternyata pintar berbahasa Inggris dengan fasih. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa lihat video yang lainnya ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, like dan subscribe. Sampai jumpa.